Alright, salah satu hobi saya selepas pulang dari kerja, oke, untuk saya tidak mau terlalu banyak beban itu pikiran di otak kan, memang saya akan ke dapur lah, oke, memang saya yang akan masak. Sebab kalau ini saya punya skill, kalau terlalu banyak rasa itu tekanan, pressure daripada kerja kan, biasalah kerja semua mesti ada tekanan, tapi tekanan itu sekali kita ambil cara yang bagus untuk kasih hilang dia, bukannya pergi berpikiran yang positif. Oke, ini hari saya masak nasi goreng ikan bilis. Oke, ini hari ini sardin goreng dulu, lepas tu ambil kuahnya, bikin minyak goreng tu paste tu, lepas tu tofu, ada lada merah lagi. Tapi di sardin tu saya goreng dulu. Ini macam biasa lah, ini Chinese food lah, macam kita bumi putra pun begitu dia. Oke, saya buat ni macam kita punya Sabahan punya makanan. Oke, ada campuran Chinese, ada campuran Brunei begitu, tetana kedesan dusun. Ini kami panggil tanduk kambing kan, pindih kata nama dia. Oke, campur ikan bilis macam ini, telur mesti biasa, ini protein kita akan ambil. Oke, untuk cuci mulut. Oke, jadi kepada kawan-kawan semua, kalau bilang letih, pergi dapur masak, bukan duduk tidur. Kadang-kadang bikin tidur tuh kalau terganggu dengan anak-anak yang lari-lari telanggar kita, bikin kita marah gitu. Ada sebilangan begitu saya nampak. Oke, jadi cara terbaik untuk hilangkan kita punya tekanan, pergi masak. Oke, pergi masak. Jadi keluarga pun boleh makan, kita duduk sama anak bini, boleh cerita-cerita, senyum-senyum, bini puji, sadar. Oke, alright, tempenai, kita makan malam dulu.